Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malam hari ini saya telah kedatangan paket yang spesial menurut saya malam hari ini. Paketnya adalah ini guys. Kita coba buka paketnya ini. Oke. Kita butuh gunting ya guys untuk buka. Susah jadinya mau buka. Nah, kita belum punya cutter jadi harus pakai gunting untuk bukanya. Oke. Ini dia paketnya. Bisa ngintip guys. Bisa kita lihat isinya. Isinya saya buka yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mantap guys, kosong udah nggak ada lagi. Banyak sekali guys. Nah ini dia lur soft rock, lur untuk soft rock, jadi keren banget. Baik, saya buka satu ya. Ini warna oranye, bentuknya itu guys. Nah, bentuknya. Matanya, listnya ini keren. Aku suka bentuknya seperti ini. Cuman di belakang dia itu agak mekar ya, hooknya ini dia agak mekar, jadi ini harus monster yang makan ini. Tapi secara bentuk, nah di sini juga ada bintik-bintik belakang sini. Matanya keren. Ini warna orange. Kemudian ada warna hijau. Keren guys, warna hijau. Dan warna magenta atau warna pink. Seperti ini. Magentanya ada dua. Keren. Kemudian ini lagi warna orange karena saya senang warnanya orange. Nah, warnanya orange seperti ini guys, keren. Dan lagi ada yang seperti ini guys. Nah, seperti ulat, bisa ngeliat nggak? Nah, seperti ulat. Coba saya buka ya satu ya. Ini guys. Nah, di sini dia ekornya itu kecil, ekornya ini kecil. Nah, kalau ekornya kecil seperti ini, dia tetap akan kecantol di sini. Karena di sininya kecil. Beda dengan yang di sininya. Nah, ini. Beda. Nah, berbeda dia dengan yang warna ini. Karena ini warnanya merah, ini warnanya orange. Nah, dia berbeda, dia agak mekar yang di sini dia enggak. Jadi kalau dimakan ikan itu disambar, dia akan nyantol di salah satunya di sini. Akan semuanya bisa, bahkan semuanya bisa masuk. Karena lebih kecil. Beda dengan ini karena dia lebih mengembang. Nah, dan juga saya punya yang warna hijau. Spiderman, ulat Spiderman ini. Ulat. Dan yang terakhir ini dia. Ini paling killer, guys. Ini killer, guys. Mau ikan kecil, mau ikan besar, ini akan nyantol di sini. Coba saya buka ya. Saya juga punya warna kuning, juga warna oranye gelap. Nah, ini guys. Ah, seperti ini. Nah, ini killer guys. Mau ikan kecil, ikan besar, dia akan nyantol di sini. Mantap. Ini yang paling gue suka. Kalau kita bandingkan tiga ini tadi, dia akan seperti ini. Berbeda kan ukurannya? Ukurannya dia berbeda. Yang ini agak besar, ini besar, yang di tengah ini besar, kemudian yang warna kuning ini kecil. Nah, kemungkinan akan potensi mocelnya nggak ada kemungkinan di sini yang kuning. Tapi kalau yang besarnya bakalan mocel terus, kecuali ikannya besar.
atau langsung disambar semuanya. Nah ini masih ada potensi mocel. Jadi kalau yang ini killer guys, yang kuning ini mantap. Nah, cuman saya suka yang ini karena bentuknya aku suka. Oke guys, itu tadi semua alurnya soft rock. Nah, harapannya nanti kita coba. Nah, mudah-mudahan kita nanti strike monster. Kita strike monster, mau strike kocolan. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, nah, tidak bosan-bosannya saya ngingetin untuk selalu saling dukung-mendukung supaya angler yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kalimantan, bisa lebih berkembang lagi guys. Itu tadi guys, unboxing untuk soft rock yang mantap. Ada 3 jenis soft rock yang harus kalian miliki sebagai seorang castinger atau gabus, ikan gabus atau ikan toman. Harus punya 3 tipe jenis untuk casting itu. Nanti akan kita sesuaikan dengan spotnya. Kita, kalau saya senangnya white fishing, jadi senang blusuan di hutan dan menemukan spot-spot yang belum terjamah oleh manusia, dan disitu pastinya akan banyak strike. Namun karena kita susah keluar, jadi mancingnya agak ditunda-tunda dulu. Oke guys, see you next time in the my channel, in the my video. Pastikan subscribe, comment, like, and share. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.